kasih Muaz. Ya Allah, 100 star nampak orang bagi star tu. Muaz. Terima kasih, beri tepukan. Sawe, sawe lagi Muaz, sawe. Pulau Mak. Eh, Abawe memang famous lah kat sini, Abawe. Eh, mana ada sebab shoot masuk ni jadi famous. Selalu Abawe, Abawe live sikit je. Tak ada, selalu saya tengok. Weh, dah 1100. Guys, memang mantap gila dalam ni. Memang mantap gila. Tak, tak, saya tak berhati tadi. Saya syuk ada orang cakap main malam ni sama Abang Wei, Cik Non. Cik Non. Cik Non. Hai, Cik Non baru balik daripada dating. Mentang-mentang dah kurus ni hari-hari suami. Hari dating. Bukan, bukan. Cik Non bukan. Saya bukan Cik Non. Welcome to Syuk Channel. Guys, okay. Hari ni aku nak berborak pasal hobi kami mahal. Di setengah ada orang punya hobi motor, ada setengah orang punya hobi kereta. Dan ada setengah orang punya hobi gila dia pada setup komputer. Dan hari ini, depan mata aku sendiri, aku datang tengok setup PC yang harga dia bernilai hampir RM50,000. Ataupun lebih tepat hampir sebiji kereta dia letak dalam bilik. Abawai, okey Abawai. Sebenarnya Syuk tak naklah nak, tak ada nak borak benda yang panjang-panjang. Tak ada benda, nak borak benda yang complicated. Cuma Abawai, aku terfikir Abawai, kenapa kau boleh habiskan hampir RM50,000 untuk cetak satu komputer? Macam mana? Apa perasaan dia sebenarnya? Okey, perasaan tu sebenarnya dia bermula, setiap orang dia ada minat dia sendiri kan. Yeah, macam yeah. Macam Abawai, bermulanya minat, bermulanya PC Abawai yang first waktu Abawai buat untuk stream, harga dia RM500 je. Oh, starting RM500. Starting stream. Dulu Abawai cerita, Abawai pasal apa? Pasal Abawai buat live bukan pasal gaming content tau. Abawai buat live pasal movie, streaming bola. Live haram. Live haram. Oh, yang ambil movie tayang kat live page. Untuk mengatakan dua kali dah kena ban. Cantik. Itu memang. Itu memang patut eh. Jangan buat eh macam tu eh. Sebab tak tahu. Then Abang ada tertengok satu streamer ni, nama dia Era of the Geek. Okay. Waktu tu dekat YouTube, dia stream dekat Facebook. Cuma Mat Saleh ambil konten dia, dia hantar star. So aku tengok, wish, boleh juga kalau buat live game kan. Tapi waktu tu Abang buat stream, tak ada sambutan lah. Which is macam kita main PUBG, kita bukan, tak ada siapa tengok apa benda Mamat ni main kan. Sampailah berjumpa game GTA. Okay. So bermula dari situ lah dapat hasil apa ni, star yang orang support apa semua tu. Kita gunakan untuk beli gadget-gadget ni untuk kepuasan dia orang tengok. So cerita pasal sebenarnya tak sampai pun 50. Hampir ni, hampir. Ya ke? Sebab kalau kira-kira balik. Okey, kita troka satu-satulah eh. Okey. Kenapa perlu ada sampai dua CPU? Okey, dua CPU eh. Pada pandangan Abu eh, dia punya kepuasan tu bila kita, okey, kalau kita pakai satu dulu, ini PC streaming, inilah PC gaming. Ini PC streaming, ini PC gaming. Which is Abu pakai ni, broadcast pun kat sini, main game pun kat sini. At the same time, dia berkongsi grafik. Kalau nak cerita dari segi teknikal lah, Abu tak tahulah macam mana nak cerita. Tapi bila kita main game, kita buka broadcast software ni, iaitu Abu pakai OBS dan Abu main game, dia memang akan dropkan kita punya FPS lah. Dan dia punya sistem akan jadi berat. Kalau PC kita macam mana sekalipun, mesti ada efek. Bila Abu dah pakai dua PC, which is yang tu, yang satu PC untuk kamu, streaming game. Streaming ni untuk kita on air kan dia. Okey, okey. Live kan dia PC tu. Okay. Dan gaming. Okey. So antara satu sebab dia, satu bila PC gaming kita hang, kita boleh restart bila-bila masa tanpa mengganggu broadcasting dia. Macam tu. Syat. Dan satu benda lagi yang Abang perlukan adalah untuk backup. In case kalau tak ada current, Abang nak perlu ada generator yang ini boleh bertahan sampai 5. Ada generator dalam benda ni? Belum ada lagi. Itu yang target Abang lepas. Terkejut aku. Ni bawah ni nak tambah apa? Bass speaker. Dia punya bass speaker pun. So, kalau macam bosan-bosan, lepas habis kerja stream, Abang akan layan movie dengan supporter. Kita punya pengikut yang tulang belakang kita selama ni. So semuanya tulang belakang sebenarnya. Follower pun tulang belakang, orang yang rajin share pun tulang belakang.
Avenge TV ya. Avenge TV. Dan orang yang sanggup keluarkan RM12.90 sebulan subscribe everywhere adalah sekarang ni alhamdulillah ada lebih kurang 240 orang lebih yang subscribe. Terima kasih. Mantap korang memang mantul supporter everywhere. Mantap jiwa. Dan kepada orang yang selalu share lah sebenarnya everywhere, sampailah everywhere ke tahap ini. Everywhere pun dulu bercita-cita macam tak sangkalah ada bilik gaming. Ini pun semua buat sendiri, tak ada macam mana nak upah orang ke apa. Sebab itu satu yang saya sebenarnya tertarik. Sebab guys, satu-satu semua benda dalam ni Abawe dia buat sendiri. Maksudnya Abawe tak ada ambil langsung orang lain yang buatkan. Hari tu ada minta tolong Macam Squad untuk settingkan audio ni. Macam Squad pun korang kena follow dia. Dia pakar dalam bidang apa ni, untuk joinkan dua PC menjadi satu. Okay. Dia punya sistem pening, tapi bila korang dah faham, insyaAllah senang. Baik Abawe. Okey Abawe, satu saya nak tanya Abawe, nasihat untuk orang yang nak start stream. Okey. Apa Abawe? Okey. Nasihat untuk orang yang nak start stream satu je. Okey, kita buat stream tu kita punya minat and then buat kerana niat. Niat penting. Niat, kalau niat. Kita niat untuk, memanglah kita boleh buat duit, tapi niat kita hiburkan orang ke apa ke, bila orang terhibur, insya-Allah dia akan bagi star ke dekat kita. Yes. So dia akan tengok okey dia ni bagus, dia pergi jauh, and then aku rasa aku nak bagi star dekat dia supaya dia boleh upgrade dia punya quality. So dia ibarat macam nilah. Kalau kita tengok macam video 3GP, puas tak gambar dia? Tak puas, tak puas. 3GP tak puas. So kita sama sangkut kabur. Sekarang ni teknologi 4K. Tengok video 4K. 8K pun, semua. Jadi itulah, setiap hari teknologi semakin maju, kita sentiasa upgrade. Itu je lah. Gila, dia ada dua CPU, mikrofon dia pun, tahap mikrofon yang kita orang guna dekat konti tau. Sure, mikrofon ni saja sebiji RM2,000 lebih ni. Gila, betul. 4 monitor, lighting. Gila, apa lagi boleh. Tapi, yang paling penting, jangan lupa bayar cukai. Jangan lupa bayar cukai guys. Oh, dan satu lagi Abawe ni suka buat cover-cover lagu. Kalau korang nak dengar suara Abawe, follow Avenge TV, subscribe. Bila aku pergi, jangan lagi kau tanya. So satu lagi nak beritahu, kalau siapa-siapa nak PC stream macam ni, Abawe boleh tolong set up kan Abawe? Ikut bajet lah. Ikut bajet Abawe. Adalah apa-apa lagi yang paling, okey antara semua-semua benda ni, apa yang paling Abawe sayang? Paling Abawe sayang ada satu barang PC Abawe dulu. Ada lagi buah katil. PC yang dulu? Dia punya rangka. Rangka ni dia tinggal? Kenangan lah. And then ada mic, macam mic apa semua yang barang-barang PC dulu, kebanyakannya Abang bagi member yang nak start stream. Abang akan, kau ambil ni, kau pakai. Macam mic Abang, kau ambil kau pakai. Jangan putus asa, tu je satu. And then, kita buat ni, kita buat untuk kita punya apa? Passion kita. Jadikan itu sebagai passion. Boleh, insyaAllah boleh. Semua orang boleh. Alright, boleh tak kita endingkan saya punya interview dengan Abang? Saya nak tengok sekali live Abang stream. Macam mana? Macam mana? Wow. Boleh? Live kat Facebook? Live kat Facebook. Betul eh? Betul. Jom. Assalamualaikum semua warga Facebook Gaming. Apa khabar? Okay, Syuk, dekat sikit. Baik. Masuk sepi sikit. Wow. Saya betul-betul kagum gila dengan semua benda yang Bawe tunjuk ni. Ya. Oh, Bawe. Ya. Kalau dia macam ni, kalau macam dua orang biasa macam nak tambah satu lagi mic ni. Kena sini satu kan. Kena, sebab biasanya dua orang jarang kongsi satu mic. Oh ya ke? Dia tak boleh. Betul. Dia macam isteri lah, dia tak boleh berkongsi suami. Yes. Ya. Yeah. Apabila kita berkongsi satu mic, dia ibarat isteri yang berkongsi dua suami. Ya. Yeah. Tak boleh. Okay guys, so Abang bawa shoot untuk tengok sikit apa macam mana cara nak stream apa semua shoot. Yep. Jadi macam mana shoot rasa? Pening, sangat pening Abawe. Banyak benda yang Syuk tak faham, banyak benda yang Syuk tengah tengok, tak tahu menahu, tapi sangat best dan sangat dahsyat Abawe. Rupanya inilah gaya. Terima kalau dalam tu kita hanya nampak gambar, lepas tu dengan game. Rupanya inilah keadaan eh. Tu, Cyberwall Ikal cakap, saya peminat abang. Saya pun lagi minat awak. Tak sangka selalu dalam TV tiba-tiba ada sebelah. Di dalam TV yang sama. Ya.
kita dalam monitor yang sama. Ya. So apa weh, malam ni target buat apa ni? Kalau nak main game pun tak adalah, kita borak-borak. Borak-borak jap, sambil-sambil tu apa? Jap, tukar jap. So macam mana Syuk, dah tengok apa punya setup ni? Tengok dan saya rasa memang saya minat gila. Guys, memang mantap gila dalam ni. Memang mantap gila. Yeah. So saya tengah cuba perhatikan dan saya cuba hadam benda ni. Yeah. Di ibarat macam saya tengah baru nak belajar ikhrok satu. Tak adalah. Benda biasa je, insyaAllah. Tak biasa ni, tak biasa ni. Pelan-pelan kayuh. Ada orang cakap kita kembur, Dul. Ya ke? Ha. Gila-gila, Khazza Zuhairi. Gila-gila. Syuk, nyanyi lagu please. Ha, payung satu lagu. Abawe. Saya nyanyi kali terakhir lagu birthday untuk ayah saya. Ayah saya lepas tu tak sambut dah birthday. Yang tengah tengok live, Abawe. Tua. Tengah belajar live. Belajar. Tengah tengok live, tengah belajar. Buat apa cakap dia tu? Tengah tengok live, tengah belajar live. So siapa-siapa nak nanti kita akan kongsi lah bila waktu untuk diorang boleh pergi untuk apa tu orang panggil? Allahuakbar, 500 audition. Star tu. Masya Allah. Wah, 500 star. Terima kasih lah. So thank you so much Abewe. Saya nak ucapkan terima kasih sebab sebenarnya saya dengan Abewe ni jumpa sebab dia tolong set upkan saya punya, tapi saya tak menuk lah. Kita jumpa kat Loyat. Kita jumpa kat Loyat. And then waktu tu teringat waktu kita lantak ke Belantak. Yes, Abewe yeah. Dengan Ray masa tu saya yeah, tak sangka. Ada borak-borak, lepas tu saya minta tolong Abewe set up. Nanti saya akan share pada anda pula saya punya set up macam mana. Ya. Yeah. So itu saja kata-kata daripada Syuk. Kita okay, bye-bye. Alright. Kita gerak dulu guys. Jumpa anda. Jumpa lagi. Stream nanti. Bye-bye. Assalamualaikum. Guys, korang memang steady sebab korang layan video saya sampai habis. Dan terima kasih kepada yang menonton video saya. Kalau nak tengok video sebelum ni, boleh tekan ke atas saya ni. Simple. Dan kalau dah tengok, please guys. Kalau lu gentle, lu tekan lonceng. Subscribe Syuk Channel. Baik, sekali lagi. Terima kasih. Dan bye-bye. Kita jumpa lagi di video akan datang. Welcome to Syuk Channel.